昨天朱伯伯他们说的，无忌，快起来洗个脸，颜料，让他们回家去。因为……看看我能不能帮上忙。伯伯，朱府到底发生什么事了？小心你分手，请你莫怪。大人，朱府到底怎么了？连累你，朱家都为我救命之恩，照顾死。我没看错人，姚二弟带来恩公死讯的时候。 Untuk menghindari penyerangan, Ayah Jusen merencanakan sesuatu, yaitu membakar kediaman mereka. Rencana itu pun dijalankan. Setelah rumah itu dibakar, lalu Ayah Jusen mengajak Uji beserta anggota keluarganya untuk pergi menuju ruang bawah tanah. Mereka pun menunggu situasi menjadi sedikit aman sambil mengawasi keadaan di luar, yang mana para penyerang itu akhirnya meninggalkan kediaman mereka. Lalu Wuji diajak untuk menemui singa emas. Tapi di sini Wuji menyadari jika orang ini bukanlah singa emas yang sebenarnya, melainkan ia sedang menyamar menjadi singa emas, yang mana ia terus menyerang Ayah Jusen dan juga Paman Zhu. Lalu Wuji pun mengatakan hal yang sebenarnya jika yang mereka hadapi bukanlah singa emas yang asli. Kemudian mereka menotok singa emas palsu tersebut. Setelah itu Wuji mulai mengungkap identitas yang sebenarnya, yang mana ia adalah putra dari Yang Jaisan. Mengetahui Wuji adalah putra dari Yang Jaisan, mereka semua sangat menghormatinya karena mereka semua punya hutang di masa lalu. Setelah itu Wuji pun diajak untuk mengikutinya. Di sini Wuji mengatakan akan mengantar mereka semua untuk bertemu dengan ayah angkatnya singa emas, yang mana saat ini singa emas sedang berada di pulau es dan api. Wuji akan menunjukkan jalan kepada mereka. Sebelum itu Ayah Jusen membawa Wuji pergi ke suatu tempat untuk beristirahat sementara waktu. Lalu ia mempersiapkan perjalanan menuju pulau es dan api. Saat Wuji sedang beristirahat, Jusen masuk secara diam-diam. Lalu ia menotok Wuji. Beruntung di sini Wuji berhasil melepaskan totokan tersebut. Ketika Wuji keluar, ia melihat Jusen sedang bermesraan dengan sepupunya. Tak lama setelah itu, ayah Jusen datang dan mengatakan jika Jusen harus terus mengawasi Wuji karena satu kali kesalahan kecil akan merubah usaha yang telah mereka rencanakan sejak awal. Wuji pun mulai curiga, lalu ia mengikuti mereka semua secara diam-diam. Di sini Wuji mendengarkan percakapan mereka, yang mana mereka semua sedang merencanakan untuk merebut golok naga dari singa emas, dan setelah itu ia akan membunuhnya di pulau tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja Wuji menjadi marah. Ia merasa kalau selama ini telah terjatuh dalam perangkap keluarga Jusen, yang mana mereka hanya memanfaatkan Wuji untuk memberi petunjuk arah menemukan keberadaan singa emas. Mengetahui hal itu, Wuji pun segera pergi menuju ke kamarnya. Dan saat Jusen memeriksa kamar itu, Wuji tak ada di sana. Lalu sontak saja hal itu membuat mereka menjadi panik dan mulai mencari keberadaan Wuji. Saat menemukan Wuji, di sini Wuji malah berlari untuk menghindari kejaran mereka. Hingga pada akhirnya Wuji terjebak di suatu lembah yang tak ada jalan lain selain tepi jurang di sisinya. Wuji yang mengetahui kalau mereka hanya ingin merebut golok naga, ia tak ingin kembali dengan mereka. Jusen pun berpura-pura akan bunuh diri. Saat Wuji lengah, ayah Jusen menyerang Wuji. Beruntung di sini Wuji berhasil melepaskan diri dan terpaksa melompat ke dalam jurang, yang mana hal itu diikuti oleh ayah Jusen. Beruntung saat mereka berdua terjatuh, ada sebuah pohon yang menahan mereka sehingga ayah Jusen dan Wuji berhasil selamat. Tapi saat keluar dari tempat itu, ternyata mereka malah terjebak di suatu tebing yang tak berujung. Di sini ayah Jusen menyalahkan Wuji karena ulahnya, akhirnya ia tak bisa kembali ke atas. Lalu ayah Jusen pun menyerang Wuji. Di sini Wuji yang terdesak lalu melarikan diri ke dalam celah sempit yang ada dalam tebing tersebut. Ayah Jusen mencoba mengejar Wuji, namun karena lubang itu terlalu sempit, ayah Jusen tersangkut. Wuji pun membantunya untuk keluar dari tempat itu. Setelah itu Wuji terus melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya Wuji keluar di sisi tebing yang lain, yang mana di sisi ini pemandangannya jauh lebih indah.
Tapi Wuji yang merasa senang akhirnya ia pun menjadi sedih kembali karena tebing ini juga tak berujung. Wuji yang putus asa, ia pun bersantai menghabiskan waktunya sambil memakan buah yang ada di sana. Lalu Wuji teringat dengan ayah Jusen. Ia kemudian membagi buah yang ia petik kepada ayah Jusen. Di sini ayah Jusen yang menerima buah dari Wuji, ia sangat berterima kasih. Tak lama setelah itu, racun dalam tubuh Wuji kembali kambuh sehingga Wuji merasa kedinginan. Keesokan harinya, Wuji menangkap seekor ikan, lalu ia membakar ikan itu. Di sini Wuji menikmati kehidupannya yang dalam keadaan tenang, lalu Wuji mendengar seekor kera yang kesakitan. Saat Wuji memeriksanya, ternyata kera ini sedang terluka. Kemudian Wuji pun membalut luka yang ada di kaki kera tersebut. Setelah itu, seperti biasa, Wuji berbagi makanan dengan ayah Jusen. Sementara itu, di tempat lain, Sekte Imei sedang melakukan latihan. Di sini terlihat jelas kakak pertama dari perguruan Sekte Imei terlihat begitu tangguh. Ia dengan mudah mengalahkan semua murid yang ada di sana. Melihat hal itu, gurunya pun memuji keterampilannya, yang mana ia dalam waktu singkat telah berhasil menguasai kemampuan yang ia ajarkan kepadanya. Kemudian Zuro diminta gurunya untuk bertanding melawan kakak pertama. Zuro pun maju untuk menghadapi kakak pertama, yang mana di sini secara mengejutkan Zuro berhasil mengimbangi kemampuan kakak pertama dan berhasil mengalahkannya. Hal itu membuat kakak pertama menjadi kesal kepada Zuro. Setelah kejadian itu, kakak pertama pun mendatangi Zuro yang sedang di dapur. Di sini ia menampar Zuro dan mempermalukannya di hadapan para murid yang lain. Zuro pun tak bisa melakukan apa-apa. Kemudian kakak pertama kembali menantang Zuro. Di sini Zuro sengaja mengalah dalam pertandingan kali ini. Hal itu membuat kakak pertama menjadi besar kepala dan merasa jika kemampuannya berada di atas Zuro. Sementara itu, Wuji yang sedang tertidur, ia dikagetkan dengan kehadiran seekor monyet yang mendekatinya. Ternyata monyet itu tengah terluka dan merasa kesakitan. Lalu Wuji berusaha menyembuhkan monyet itu. Di sini Wuji merasa ada yang aneh dalam tubuh monyet tersebut. Lalu Wuji pun mengeluarkan benda yang ada dalam tubuh monyet itu. Ternyata benda itu adalah kitab 9 jurus matahari. Di sini Wuji merasa sangat terkejut. Lalu Wuji pun mempelajari jurus 9 matahari yang ada dalam kitab itu untuk menyembuhkan racun yang disebabkan oleh telapak Yuan Ming. Dengan mempelajari 9 jurus matahari, Wuji secara perlahan berhasil mengeluarkan racun hawa dingin akibat serangan telapak Yuan Ming. Di tempat lain, Zuro berlatih ilmu pedang secara diam-diam, lalu datang seseorang yang misterius, yang mana orang ini menyerang Zuro dengan kemampuan pedang yang begitu kuat, tapi Zuro berhasil mematahkan serangannya. Ia bahkan berhasil membuka cadar orang itu. Mengetahui orang itu adalah gurunya, di sini Zuro merasa bersalah, tapi gurunya merasa sangat bangga karena Zuro telah berhasil menguasai semua teknik yang ia ajarkan. Setelah itu, gurunya pun mulai merawat luka yang ada di tangan Zuro. Di sini gurunya sangat terkesan dengan kemampuan pedang yang dimiliki Zuro. Ia melihat potensi Zuro untuk mengasah kemampuan pedang lebih baik daripada murid yang lain. Setelah itu gurunya pun ingin Zuro beristirahat lebih awal. Keesokan harinya, gurunya mengumpulkan semua murid untuk berlatih. Di sini gurunya ingin Zuro menghadapi kakak pertama. Zuro pun maju untuk memulai pertandingan. Di awal pertandingan, Zuro sengaja mengalah dan tidak mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Gurunya yang melihat hal itu ingin Zuro menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Lalu Zuro pun menunjukkannya dan berhasil mengalahkan kakak pertama. Tapi saat Zuro lengah, kakak pertama malah menyerang Zuro. Lalu gurunya pun menampar kakak pertama. Di sini gurunya tidak senang dengan tindakan tak terpuji dari kakak pertama. Kemudian Zuro diminta untuk menghukum kakak pertama dengan menyayat tangannya. Lalu setelah itu ia ingin agar semua murid belajar dari Zuro.
Setelah kejadian itu, kakak pertama menjadi sangat kesal terhadap Zuru. Saat Zuru datang dengan bawa obat, kedatangannya tidak disambut dengan baik oleh kakak pertama. Karena ia merasa sekarang gurunya lebih menyukainya ketimbang dirinya. Hal itu membuat kakak pertama tidak ingin Zuru mendekatinya. Setelah itu Zuru pun segera pergi meninggalkannya. Sementara itu Wuji yang terus memperdalam mempelajari ilmu jurus 9 matahari, ia telah berhasil mencapai tahap 3 dan telah mengeluarkan racun sebesar 70% dari tubuhnya. Setelah berhasil mengalahkan kakak pertama, gurunya di sini ingin agar Zuru suatu saat nanti menjadi penerus sebagai pemimpin sekte Imai. Karena gurunya melihat kemampuan pedang yang dimiliki Zuru begitu hebat. Tapi Zuru di sini merasa jika ia tak mampu untuk mengemban tugas menjadi pemimpin klan sekte. Hal itu membuat gurunya menjadi kesal karena Zuru yang ia anggap merasa tidak percaya diri. Untuk membangkitkan kepercayaan diri Zuru, gurunya mengajak semua klan sekte Imei pergi ke Wudang. Dalam perjalanan, cadar dari Zuru terbang terkena angin, lalu salah satu pendekar Wudang mengambilkannya. Setelah kejadian itu, pendekar Wudang tersebut mulai melukis wajah Zuru. Tak lama setelah itu, salah satu murid mengatakan jika klan sekte Imei telah tiba. Mendengar hal itu, ia segera pergi keluar untuk memperkenalkan diri, yang ternyata ia bernama Hinsu. Di sini ia sangat terpukau dengan kecantikan dari Zuru. Maksud dari kedatangan klan sekte Imei ingin agar Wudang bekerja sama dengan sekte Imei untuk melawan klan sekte Ming yang mereka anggap menjadi klan terjahat. Tapi karena guru besar Wudang sedang bertapa, maka kakak pertama dari klan sekte Wudang tidak bisa memutuskan masalah ini sendirian. Mendengar jawaban itu, pemimpin sekte klan Imei menjadi tidak senang. Saat pemimpin sekte Imei ingin pergi, di sini Hing Sun mengatakan kepada mereka, jika bisa bekerja sama dengan Wudang, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengajak sekte Kunglun dan sekte Shaolin bergabung, guna bisa melakukan penyerangan lebih besar dan efektif untuk mengalahkan sekte Ming. Hal itu pun diterima oleh pemimpin sekte Imei. Saat Zuru sedang memasak, Hing Sun datang untuk membantu. Lalu ia meminta maaf atas kejadian di masa lalu, yang mana waktu itu ia mengambil boneka belalang dari rumput pemberian Wuji terhadap Zuru. Tapi Zuru tak ingin membahas masalah itu. Kemudian Hing Sun mendatangi paman ketujuh. Ia meminta agar paman ketujuh membuatkan boneka belalang untuknya. Lalu ia menggantung boneka belalang itu dan memberikannya kepada Zuru. Di sini Zuru teringat kenangan saat bersama dengan Wuji. Tapi hal itu membuatnya menjadi sedih karena tak mengetahui keberadaan Wuji. Ternyata di sini Hing Sun memendam perasaan terhadap Zuru. Sementara itu Wuji yang terus memperdalam ilmu 9 jurus matahari, akhirnya ia berhasil menguasainya dengan sempurna dan berhasil menyembuhkan lukanya. Lalu Wuji mendatangi ayah Jiusan yang berada di sisi tebing. Setelah keluar dari sisi tebing yang lain, di sini ayah Jiusan sangat senang dengan keberadaan Wuji. Tiba-tiba ia melakukan serangan, tapi ayah Jiusan terpental akibat jurus 9 matahari yang Wuji kuasai. Saat Wuji mengatakan jika ia telah menguasai jurus 9 matahari, ayah Jiusan berusaha mencari kitabnya. Wuji mengatakan jika ia tak membawa kitab itu dan meninggalkannya di sisi tebing yang lain. Tanpa ia sadari, ayah Jiusan merencanakan sesuatu, yang mana ia berpura-pura terjatuh dan Wuji pun masuk ke dalam perangkapnya, sehingga Wuji berhasil ia jatuhkan dari tebing tersebut. Saat berusaha menolong Ai Jusen, Wuji justru jatuh ke dalam perangkap. Beruntung saat terjatuh, Wuji masih selamat. Sementara itu, Ai Jusen berusaha untuk menemukan panduan kitab jurus 9 matahari, tapi ia malah tersangkut di dalam gua. Akibatnya Ai Jusen meninggal di tempat itu. Di sisi lain, pemimpin sekte Imei meninggalkan sekte Wudang karena mereka tidak bersedia membantu.
Hinsu berusaha untuk mencegah, tapi ia tak berhasil. Lalu Hinsu menjegat kepulangan paman keenam. Di sini Hinsu menceritakan jika sekte Imei telah datang ke Wudang untuk meminta mereka membantu menyerang puncak terang sekte Ming, tapi hal itu tak disetujui oleh ayahnya. Paman keenam yang mendengar hal itu, ia pun menjadi kesal dan tidak ingin kembali ke Wudang. Sementara itu di sekte Wudang, ayah Yusan, di sini ia tak menemui anaknya sedang berlatih. Lalu ia menanyakan keberadaan Yusan. Tak lama setelah itu, ia menerima sebuah surat yang mana pesannya jika Yusan bersama paman keenam tidak kembali ke Wudang dan ingin untuk menyatukan semua sekte guna menyerang puncak terang sekte Ming. Wuji yang tersadar akibat terjatuh dari tebing, ia merasa jika kakinya tak bisa ia gerakan. Lalu Wuji mencoba untuk mengobati kakinya yang sedang cedera. Hingsu dan paman keenam akhirnya berhasil bertemu dengan sekte Ime yang sedang beristirahat di rumah makan. Mereka mengutarakan niatnya untuk bergabung melakukan penyerangan terhadap puncak terang sekte Ming dan akan berusaha untuk meminta bantuan kepada sekte Kunglun dan juga biksu Shaolin. Kemudian mereka semua berangkat menuju Plumvira Merah milik ayah Jiusen. Tapi saat tiba di sana, mereka hanya disambut oleh Jiusen sendirian bersama keponakannya. Di sini, Jiusen mengatakan jika ayahnya sedang pergi ke negeri Dali menjadi seorang biksu. Lalu pemimpin sekte Imei ingin agar Jiusen membantu mereka untuk menyerang puncak terang. Tapi Jiusen malah menolak permintaan mereka dengan alasan sedang bertunangan dan akan melangsungkan pernikahan. Pemimpin sekte Imei pun ingin pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Jiusen berusaha untuk meyakinkan mereka agar tinggal lebih lama guna membujuk Jiusen untuk membantu. Wuji yang sedang beristirahat, ia mendengar gonggongan seekor anjing. Lalu ia melihat seseorang sedang diserang oleh dua ekor anjing yang pernah menyerang Wuji. Di sini Wuji membantu mengalahkan anjing itu dengan melempar sebuah batu. Tapi orang tersebut tak tertolong lagi akibat serangan dari dua ekor anjing tersebut. Mengetahui orang itu meninggal, Wuji pun menjadi begitu sedih akan hal itu. Tak lama kemudian, Wuji dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita, yang mana ia adalah Ali, yang dulu pernah mengajak Wuji untuk pergi ke Pulau Ular sewaktu Wuji berada di lembah kupu-kupu. Tapi di sini Wuji tak mengetahui jika wanita ini adalah Ali, teman semasa kecilnya dulu. Kemudian Ali pun memberikan makanan kepada Wuji. Wuji yang kelaparan segera memakan makanan tersebut. Kemudian Wuji menjadi termenung saat ia mengingat kenangan waktu bersama dengan ibunya, yang mana wajah Ali membuatnya teringat kenangan tersebut. Tapi Ali yang dikatakan mirip dengan ibunya, ia menjadi kesal dan meninggalkan Wuji. Hinsun mempelajari peta lokasi pertemuan semua sekte untuk melakukan penyerangan terhadap puncak terang sekte Ming, yang mana mereka telah berhasil mendapatkan dukungan dari kuil Shaolin dan juga sekte Kunglun. Setelah itu mereka pun berpisah untuk bertemu di titik yang telah ditentukan. Wuji yang merasa kelaparan, ia ingin memasak sesuatu. Tak lama setelah itu Ali pun datang dengan membawa sebuah makanan untuk diberikan kepada Wuji. Wuji pun segera memakan makanan itu. Di sini Wuji memakan makanan tersebut dengan begitu lahap. Tapi saat Wuji mengatakan jika Ali mirip dengan ibunya, ia merasa jika Wuji terus menghinanya karena ia tak percaya diri dengan wajahnya. Lalu keesokan harinya Ali kembali datang sambil membawa sebuah makanan. Di sini Wuji memakan makanan tersebut dengan begitu lahap. Lalu Ali mengatakan jika ia adalah seorang anak yatim piatu. Wuji di sini mengatakan jika ia juga merupakan anak yatim piatu. Kemudian Wuji memberikan Ali boneka belalang yang terbuat dari rumput. Ali pun sangat menyukai boneka pemberian Wuji.
Melihat kebaikan Wuji, Ali teringat kenangan saat bersama dengan Wuji kecil. Ia tak tahu jika pemuda di hadapannya adalah Wuji. Di sini Wuji ingin Ali melupakan orang itu. Lalu Ali pun mengajak Wuji untuk jalan-jalan. Di sini Ali menggendong Wuji untuk pergi keluar. Wuji yang melihat kebaikan Ali saat merawatnya, ia pun merasa jika Ali sangat kesepian selama ini. Kemudian Wuji berjanji akan selamanya menemani Ali. Hal itu kembali mengingatkan Ali saat bersama dengan Wuji dulu, yang mana waktu itu Ali ingin mengajak Wuji pergi ke Pulau Ular, tapi Wuji malah menggigit tangannya. Wuji yang mendengar cerita itu, ia semakin tersentuh akan ketulusan Ali yang ingin merawatnya. Lalu Wuji mengalihkan pembicaraan, ia memberitahu jika orang yang melukainya adalah Jusen. Ali yang mendengar hal itu, ia pun sangat kesal kepada Jusen. Di malam hari, Ali mendatangi Jusen yang saat itu sedang bersama dengan keponakannya. Di sini Ali melakukan serangan dan berhasil melukai Jusen. Tunangan Jusen pun pergi keluar dan meminta pertolongan terhadap Sekte Imai untuk menangkap pembunuh itu. Wuji dikejutkan dengan kedatangan Ali yang menjadi tawanan Sekte Imai. Di sini Ali bertanya perasaan Wuji yang sebenarnya terhadapnya. Wuji pun mengatakan jika ia tak mempermasalahkan soal penampilan Ali dan ia bersedia untuk melindungi Ali selamanya. Ali yang mendengar jawaban Wuji seperti itu, ia sangat terkejut karena meski wajahnya rusak akibat ia mempelajari jurus kungfu racun, tapi Ali tak mempermasalahkan hal itu. Setelah itu, murid pertama Sekte Imei meminta obat penawar kepada Ali guna menyembuhkan Jusen. Di sini Wuji membantu Ali untuk mengalahkan murid Sekte pertama Imei. Tapi Wuji mengenali salah satu murid itu adalah Zero, teman Wuji sewaktu kecil. Saat Ali terdesak, Wuji membantunya menggunakan tenaga dalam sehingga Ali berhasil mengalahkan murid pertama Sekte Imai. Lalu Zero pun maju untuk melawan Ali. Tapi di sini Ali tak dibantu oleh Wuji. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Ali jatuh pingsan akibat efek dari Wuji memberikan tenaga dalam. Saat Ali tersadar, ia melihat Wuji merawatnya dengan begitu tulus, sehingga Ali semakin menyukai Wuji. Setelah itu, Ali mengkhawatirkan jika pemimpin Sekte Imei akan datang kemari untuk mencarinya karena ia telah melukai Jusen. Di sini ia ingin agar Wuji segera pergi, tapi Wuji tak ingin pergi dan malah ingin agar Ali pergi meninggalkannya. Namun Ali tak ingin pergi jika seorang diri. Sehingga di sini Ali memikirkan suatu rencana, yaitu ia membuat sebuah tandu darurat untuk membawa Wuji pergi dari tempat itu. Wuji yang melihat ketulusan Ali, ia semakin menyukainya. Setelah tandu selesai dibuat, Wuji pun dibawa pergi oleh Ali. Di sini Ali membawa Wuji dengan susah payah. Lalu mereka pun beristirahat di suatu tempat. Di malam hari, Ali mempelajari kungfu beracun miliknya. Wuji pun secara tidak sengaja memperhatikannya dari kejauhan. Ali yang mengetahui hal itu, ia kemudian mengerjai Wuji, yang mana ia membawa seekor laba-laba dan meletakkannya di samping Wuji. Hal itu membuat Wuji menjadi ketakutan. Di sini Wuji ingin agar Ali berhenti mempelajari kungfu beracun tersebut. Karena efek kungfu ini sangatlah tidak baik, yaitu semakin kuat ia memiliki kungfu beracun, maka tanda di wajahnya akan semakin membesar. Tapi Ali tak peduli akan hal itu karena ia ingin menguasai kungfu ini untuk melakukan balas dendam. Tapi Wuji juga tak peduli dengan penampilan Ali dan ia tetap bersedia untuk menemani Ali selamanya. Hal itu membuat Ali semakin jatuh cinta terhadapnya. Tapi ia kembali teringat kenangan bersama dengan Wuji.
Keesokan harinya sebelum pergi, di sini Ali merawat Wuji dengan begitu tulus. Hal itu membuat Wuji semakin jatuh hati kepada Ali. Tak lama setelah itu, mereka mendengar kalau ada seseorang yang akan menghampiri gubuk itu. Ternyata itu adalah anggota sekte Emai. Ali pun meminta Wuji untuk bersembunyi, sementara ia pergi keluar untuk menemui anggota sekte Emai tersebut. Ali yang melakukan penyerangan, ia dikalahkan oleh pemimpin sekte Emai. Lalu ia memerintahkan para murid untuk menggeledah rumah itu, tapi mereka tak menemukan keberadaan Wuji. Saat Ali akan dieksekusi, Wuji segera keluar dari persembunyiannya. Akhirnya mereka berdua menjadi tawanan sekte Emai. Di sini saat akan dieksekusi, Zero membela mereka dengan alasan mereka yang sedang terluka. Gurunya pun mengampuni mereka kali ini. Akhirnya mereka berdua dipaksa ikut untuk pergi ke puncak terang guna bertemu dengan semua anggota sekte yang akan melakukan serangan kepada sekte Ming. Setelah jauh melakukan perjalanan, mereka pun beristirahat sejenak. Saat istirahat, Ali yang merasa lapar ingin meminta makan. Lalu salah satu murid anggota sekte Emai memberi makanan, tapi direbut oleh kakak pertama. Ia juga menampar Ali. Hal itu membuat Zero memisahkan mereka. Di sini Zero memberi makanan terhadap Ali dan juga Wuji. Hal itu membuat Ali cemburu melihat kedekatan Wuji dengan Zero. Kemudian Wuji mengatakan jika ia sedang merencanakan untuk melakukan pelarian diri, yaitu menunggu kakinya kembali sembuh. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini Ali mengajak Wuji untuk pergi, tapi Wuji menolak karena situasi sedang tidak baik. Di sini pemimpin sekte Emai merasa ada hal yang mencurigakan. Tak lama kemudian mereka mendengar seseorang yang sedang menaiki kuda. Mereka semua segera berpencar untuk melakukan penyergapan. Ternyata yang lewat adalah anggota dari sekte Ming. Mereka bertiga pun berhasil dilumpuhkan. Di sini anggota sekte Ming ini sedang membawa sebuah pesan, lalu ia membebaskan merpati itu. Pemimpin sekte Emai berhasil membunuh dua merpati, tapi salah satu merpati berhasil diselamatkan. Ternyata isi dari surat itu adalah sekte Ming telah mengetahui rencana keenam sekte yang akan melakukan serangan terhadap mereka. Di sini, para anggota sekte Ming itu menolak memberi informasi dan memilih untuk bunuh diri. Saat mereka sedang menggeledah, salah satu murid sekte Emai terkena racun yang ada di tubuh anggota sekte Ming. Kemudian mereka semua berusaha mencari obat penawar tersebut, tapi tak berhasil menemukannya. Wuji yang mendengar percakapan mereka yang akan melakukan serangan terhadap sekte Ming, ia merasa ada kesalahpahaman. Karena setahu ia, sekte Ming bukanlah sekte jahat. Lalu Wuji bersedia untuk mengobati anggota sekte Emai yang sedang terluka, karena ia mengetahui racun apa yang telah digunakan. Di sini Wuji pun melakukan penyembuhan dengan cara yang telah ia pelajari selama berada di lembah kupu-kupu. Dan benar saja racun itu berhasil ia redakan. Tapi Wuji harus menemukan tanaman obat untuk menyembuhkannya, sehingga ia pergi bersama dengan Zero untuk mencari obat itu. Di sini saat Wuji melihat tanaman itu ada di sebuah tebing, Zero segera bergegas untuk mengambil tanaman itu. Saat ia berusaha menggapai tanaman itu, Zero terjatuh dari tebing. Wuji yang melihat hal itu, ia bergegas untuk menyelamatkannya, sehingga Zero berhasil diselamatkan Wuji. Zero yang mengetahui Wuji berpura-pura kalau ia terluka, di sini Wuji mau tak mau ia membongkar identitas yang sebenarnya. Ia mengatakan kalau dirinya adalah Wuji. Di sini ia menunjukkan sapu tangan yang mereka rajut bersama waktu kecil dulu. Zero yang melihat hal itu, ia sangat senang bisa bertemu kembali dengan Wuji.